Solo adalah tipe salamander yang bisa menghabiskan masa hidupnya dalam bentuk larva. Binatang eksotis nan unik ini kadang disebut juga sebagai Mexican walking fish sebab ia terlihat seperti ikan yang memiliki tangan dan kaki. Axolotl selalu hidup dalam air dan suka memakan ikan kecil, cacing, dan larva. Hewan ini terkadang muncul di permukaan air. Tetapi ada juga yang menjelang dewasa dan bertambah besar tidak pernah timbul di permukaan air dan hanya tinggal di dasar danau selama hidupnya. Salamander jenis ini adalah salamander yang digolongkan di dalam salamander jenis berbahaya, karena dapat menyemburkan racun asin dari mulutnya. Namun jika kelenjarnya dibuang dengan benar maka hewan ini dapat dijadikan peliharaan yang lucu. Axolotl dapat ditemukan di Danau Xochimilco dan Danau Chalco di Meksiko. Belakangan, populasi mereka terancam akibat pembangunan yang dilakukan pada danau itu untuk mencegah banjir musiman. Sehingga jumlah air di danau menyusut dan habitatnya terganggu.